Selamat pagi Malaysia. Seramai 15,000 penunggang motosikal berkuasa tinggi menyertai Fort Seremban District Motorcycle Club SDMC Podixon International Bike Fest 2017 edisi ke-15 di Podixon. Program yang berkonsepkan permotoran ala rekreasi ini turut mendapat kerjasama Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. So this is a good event for the bikers. SPD as a center of the bikers punya lover for this program. So kita nampak di sini yang datang bukan saja bikers tapi mereka datang dengan keluarga dia sekali ya. Beliau berharap agar program ini dapat diteruskan kerana impak yang diterima amat positif, khususnya dari segi jumlah peserta dan pelancong dari dalam dan luar negara yang meningkat saban tahun. Kelainan yang dibawa pada penganjuran program pada tahun ini adalah dari segi pentas dan acara. Sebenarnya kita tahun ini, kelainan ini kita ada 3 pentas. Pentas utama, banyak acara-acara game, protokol, perasmian, konsert dan pertunjukan api, macam itulah acara-acara tersebut. Dan satu lagi mini stage, basking selama 3 hari, Jumaat, Sabtu, Ahad, yang diketuai oleh Yazid Sers. Dia bawa tim dia karaoke, ni artis dia lah. Sebuah lagi pentas mini yang terletak di perkarangan tepi laut turut menempatkan booth yang disertai oleh kelab dari serata negara. Terdapat pelbagai acara menarik yang disediakan kepada pengunjung yang hadir, antaranya pertandingan custom bike, auto show motosikal, sunset race, pertandingan Mr. Body Cantik dan Mr. Badang. Untuk event pada tahun ini agak baik, yang terbaiklah. Sambutannya agak memerasangkan. Bagi kita ada tetamu ataupun mereka datang daripada luar negara, Indonesia, juga kawan baik kita, Singapura, Brunei, ya, datang ke sini untuk pada tahun inilah. Kenapa saya minat dengan program-program begini? Kerana ia menyatu padukan semua biker-biker seluruh Malaysia, bukan sahaja Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapura kan, dia memang international. Ya, sebab bila datang sini kita akan jumpa ramai kawan seluruh Malaysia, termasuk juga kalau yang support daripada luar, daripada Thailand ke Indonesia ke datang. Kat sini kita dapat jumpa kawan-kawan, so dapat berkongsi dengan pengalaman lah. Dan kita dapat juga cari-cari apa-apa motor yang kita tak dapat cari kat pasaran secara terus. So kat sini kawan-kawan kita akan share. Laporan Farhana Nabilah Zakaria dan juru kamera Azri Zubir untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat Pagi.